face to face. Banyak orang berkata, apa hubungannya? Deep call unto deep dengan face to face. Saudara, deep call artinya adalah sebuah kerinduan, sebuah cerita, sebuah keinginan untuk berkata, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Dan apa yang paling kau rindukan? Musa berkata, yang paling kurindukan adalah melihat wajah-Mu. Dan hari ini saya berkata, deep call unto deep, face to face, adalah sesuatu yang saya sangat rindukan. Saya percaya one day, face to face, saya akan melihat lawatan terbesar. One day, face to face, pada waktu saya menghadap Tuhan. Dan wajah kami saling bertemu. Saya berharap di situ saya temukan senyum. Karena ada miliaran jiwa diselamatkan. One day, kalau saya bertemu face to face dengan cintanya dan senyumannya, saya rindu di situ tidak ada getir, di situ tidak ada kesakitan. Karena begitu banyak orang yang terhilang, tapi di situ ada senyum karena semua orang diselamatkan. Face to face. Ayatnya berbunyi, siapakah yang memberanikan diri meresikokan nyawanya untuk mendekatiku? Siapakah yang berketetapan untuk mencari aku? Ada terlalu banyak dari kita mencari Tuhan hanya mungkin 1 menit, 5 menit. Dan pada waktu kita berdoa dan kita tidak merasakan hadiratnya, kita berkata, sorry, saya sudah coba berdoa tetapi Tuhan tidak ada. Tapi ada orang-orang seperti Musa yang rela 40 hari, 40 malam naik ke gunung untuk mencari Tuhan. Ada orang-orang yang rela bahkan meletakkan hidup, kemungkinan dia mati, dan dia tetap berkata, tidak ada yang aku ingin selain face to face, melihat senyumnya, melihat hatinya. Sampai kapanpun, face to face, yang saya rindukan di dalam tahtanya, dalam mesbahnya, dalam altarnya, dalam sidang ilahinya, saya bisa menatapnya dengan berani dan berkata, Tuhan, ku persembahkan Indonesia, ku persembahkan bangsaku. Cintamu, karena hatimu untuk Indonesia. Face to face, kita akan melihat dia dan senyumannya.